ditangkap dan dikurung, dibakar hidup-hidup di atas api yang membara. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan teguh keimanan Ibrahim, Ibrahim terlepas daripada kobaran-kobaran api tersebut. Untuk yang pertama kali Nabi Ibrahim lulus daripada cobaan dan selamat daripada mara bahaya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sidang jemaah hamba Allah yang berbahagia. Kemudian pada saat tahap yang kedua, setelah Nabi Ibrahim menikah dan menjadi orang tua dan mempunyai anak yang bernama Ismail, anak yang satu-satunya ia miliki, maka Ibrahim tidak juga lepas daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terjadilah sebuah peristiwa yang memberikan keteladanan bagaimana seorang ayah dengan anaknya, antara generasi muda dengan generasi tua, itulah yang luar biasa indahnya. Kemudian sang ayah yang telah mau mengajak berdialog kepada sang putranya Ismail yang disayanginya, dia bermimpi, dia katakan kepada anaknya, dia bermimpi kepada Allah agar Ibrahim menyembelih putra tunggalnya yang bernama Ismail, putra yang disayanginya dan ia kasihi. Ibrahim memang sebagai bapak teladan memiliki sikap bijaksana, penuh dengan sifat kenegarawanan, telah menawarkan sang putra yang disayanginya seraya berkata, "Wahai anakku, maukah kamu kusembelih?" Ismail pun menjawab, "Wahai ayahanda, perbuatlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Ismail memang anak pilihan berkat pendidikan sang ayah semenjak kecilnya. Maka Ismail adalah orang yang memiliki martabat, bukan anak yang suka menentang serta meremehkan orang tuanya seperti banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat muda zaman sekarang ini. Namun sosok Ismail adalah seseorang anak yang taat dan patuh terhadap orang tuanya, karena Ismail tahu betul siapa ayahnya, bagaimana tabiat ayahnya, dan dianggap sebagai tokoh yang harus diteladani sifat dialogisnya yang saling mengajarkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyelamatkan kedua ayah dan anak dari cobaan tersebut. Ini adalah lambang generasi pemuda yang tuntas sekaligus proses pendidikan yang khusus yang ditampilkan oleh seorang pribadi yang bernama Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sidang jemaah hamba Allah yang berbahagia. Ketika sang anak Ibrahim Ismail yang sudah siap berbaring telentang di atas kayu bangku yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pun meletakkan seekor pisau di atas batang leher Nabi Ismail dengan ucapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham." Akhirnya Allah menghentikan seekor kibas yang menggelepar dan mengeluarkan darah yang banyak dan segar. Disinilah sebenarnya sebuah percontohan keluarga yang harmonis antara Ibrahim, Hajar dan Ismail. Di antara Nabi Ibrahim dan Ismail, agar berjarak usianya jauh lebih tua dibandingkan Nabi Ismail, namun karena ikhlasnya berkorban hanya karena mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka Allah memberikan medali takwa kepada kedua sosok tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Demikianlah khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi khatib pribadi. Hadanallah ila siratim mustaqim. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Kaum muslimin sidang jemaahit amba Allah yang berbahagia, dalam kemajuan abad teknologi sekarang ini, para sarjanawan telah mengakui bahwa dunia akan damai bila kita umat manusia benar-benar mengamalkan agama. Sebaliknya, kita akan mengalami kehancuran bila mana kita tinggalkan agama tersebut. Sebagai penganut agama Islam, kita wajib mempercayai ajaran Islam ialah ajaran yang tertinggi. Sesuai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Ajaran agama Islam adalah ajaran yang mulia dan tertinggi, dan tiada yang mengimbangi ketinggian agama tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Ma'asyarul muslimin sidang jemaah hamba Allah yang berbahagia, dalam membesarkan Idul Adha ada beberapa hal yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Yang pertama, mulai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai takbiratul ihram, solat Idul Adha, kita diperintahkan bertakbir di mana-mana, baik di rumah maupun di masjid, untuk bertakbir terus menerus bagaimana menurut kesanggupan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Zulhijjah kita diperintahkan mengerjakan solat Idul Adha, baik itu di tanah lapang, di masjid maupun di musalla. Kemudian yang ketiga, setelah selesai solat Idul Adha sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, diperintahkan menyembelih hewan kurban serta menyedekahkannya kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Kemudian seterusnya, pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah kita diwajibkan bertakbir dengan mengumandangkan tahmid, tahmid, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Marilah kita amalkan syariat ajaran agama Islam ini sambil menginsyafi tujuan yang terkandung di dalamnya, tujuan yang murni untuk kebahagiaan manusia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Seraya mengangkat tangan kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma anzil ar-rahmata was-sihhata was-salama wal 'afiyata wat-tawfiq wal hidayah khususan lana ya Allah, kepada jemaah Masjid Namira ya Allah. Marilah kita menggerakkan tangan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang kami perbuat selama ini ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Rabbi, ya Rasul, ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Hilangkanlah wabah penyakit dari muka bumi ini ya Allah. Allah, Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi yadzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La